Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dude Spider-Man. Oke, teman-teman, kali ini Dude Spider-Man akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah pertunjukan atraksi. Atraksi apa yang akan dilakukan oleh Om Dude Spider-Man ya, teman-teman ya. Pokoknya saksikan saja ya, teman-teman. Let's go. Aduh. Kita akan coba untuk menuju ke kantor polisi Dude ya, teman-teman. Kita akan melakukan atraksinya di sana. Let's go, let's go. Tunggu dulu, aku takut lupa ya, sebelah mana ya? Oh iya, kita bisa lewat lurus terus ya. Kita akan lewat lurus saja. Lalu kita belok kiri. Jadi atraksi ini adalah atraksi yang belum pernah dimainkan oleh Spider-Man manapun. Wih. Jadi gitu ya teman-teman. Aduh, awas awas. Oke, kita akan coba melewati Macram. Wah, seperti ini nanti ya atraksi yang akan kita buat ya. Tapi kita akan membuatnya untuk warga kota Dude yang kita cintai ya teman-teman. Ntar dulu, aku lupa lagi arah ke kantor polisi kota Dude ya teman-teman. Nah itu dia di depan sana. Oke, dikira kita sampai. Akselerasi yang sangat luar biasa. Oke, itu udah Spider-Man. Nice. Sehubung di sini banyak sekali pengendara ya teman-teman ya. Nah, kita akan minta izin terlebih dahulu kepada Bapak Kepolisian Kota Dude ya teman-teman. Oke, stop dulu di sini. Tengok kanan, tengok kiri, kosong. Halo, selamat pagi, Bapak Polisi Kota Dude. Saya Spider-Man. Minta izin untuk membuat sebuah pertunjukan, sebuah atraksi ya. Jadi Dude Spider-Man mau membuat atraksi di depan kantor Polisi Kota Dude ya, teman-teman. Oke, silakan saja Dude. Yang penting tetap hati-hati dan waspada, oke? Siapa Polisi Dude? Oke, teman-teman. Berhubung kita sudah dapat izin, jadi kita akan langsung saja kita mulai pertunjukan kita ya di depan kantor polisi kota Dude. Oke, biar mereka lewat terlebih dahulu. Oke, jalur lewat sini ya. Oh, mereka lebih suka jalan di tengah-tengah ya. Oke, aku akan buatkan itu. Jadi kita akan membuatkan Macram di sini ya teman-teman. Ting. Oke, nice. Satu kita sudah buat. Satu lagi sebelah sini. Hup, hup. Ah, kok nyangkut? Nah, oke, okay, dua ya. Aduh, malah ketabrak sih. Oke, okay, sepertinya kurang begitu maksimal ya, teman-teman. Ini malah bikin kemacetan ini ya. Beres ini. Oke, okay, kita akan buat lagi satu lagi di sini. Ayo agak tinggi ya, teman-teman. Wih, keren banget dong. Jadi ada dua Macram ya. Wah, sepertinya kurang. Wah, semuanya jadi tumbuk-tumbukan guys. Mana ini? Oke, seperti sebelah sini ya. Tet. Ini bagus nih sebelah sini. Ting. Kita buat lagi. Oh iya. Wah, malah jalurnya ke sana guys. Wah, sepertinya atraksi ku akan gagal di sini teman-teman. Oh my god. Spider-Man gagal membuat atraksi nih teman-teman. Aduh. Coba kita lihat warga kota malah jadi tabrak-tabrakan ini. Astaga, pengen main ya. Hup. Ini kalau begini bikin kemacetan semakin panjang ini teman-teman. Aku harus panggil Dude Jack ini guys. Oh my god. Mereka jadi saling tabrak-tabrak dan tidak bisa melewati Macram ya. Gimana ini? Waduh. Sepertinya aku harus lapor Pak Polisi. Oke, kita coba cek ya ada berapa kendaraan yang sama yang melewati depan kantor polisi Kota Dude. Sepertinya mereka-mereka aja ini mobil-mobilnya. Oke, teman-teman. Atraksinya gagal dan Dude akhirnya malah bikin kemacetan depan kantor polisi ya.
Spider-Man merah membuat kemacetan di depan kantor polisi kota Dude. Ampun dah, ini gak beres nih teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk eksperimen-eksperimen yang ada di kota Dude ya teman-teman. Sepertinya ini unfaedah sekali ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. See you next video, bye bye. Waduh, ini harus ditangani dengan benar ini kemacetan nih.